Novel telah membuat keputusan setelah berbincang dengan rakan kongsi dan juga pihak peniaga. Pertama, semua pertandingan anjuran FAM dan MFL ditangguhkan. Keputusan yang diambil ini adalah untuk kebaikan semua pemain-pemain yang terlibat secara terus dengan industri bola sepak negara. Jadi keputusan ini jelas daripada mula hari Senin, semua pertandingan anjuran FAM dan MFL dan semua badan gabungan akan kita maklumkan pada hari ini. Kelab-kelab ni, kalau kita lihat ada sebahagian tak nak liga dijalankan, ada sebahagian nak liga dijalankan. Ini pula memabitkan tentang keadaan kewangan masing-masing. Tetapi MFL, satu badan induk ataupun FM, perlu cari jalan tengah kerana selaku badan pengendali bola sepak, kita perlu memertabatkan bola sepak. Faktor kewangan yang merupakan faktor utama. Liga Malaysia terpaksa berkubur, akhirnya hilang terus daripada radar liga kita. Dan aku sebenarnya agak bingung, apa sebenarnya solusi terbaik untuk Liga Malaysia ni daripada terkubur pada tahun-tahun yang akan datang? Sebab apa kita tak tahu berapa banyak lagi pasukan-pasukan yang mungkin tak memiliki kekuatan kewangan macam tim-tim lain, terpaksa terkubur sebelum FAM ambil langkah proaktif untuk cegah benda ni daripada terus berlaku. Bagi aku benda ni agak menyedihkan lah. Lepas ditimbang tara, mungkin inilah keputusan yang terbaik untuk memajukan sin bola sepak kita. Kita kena faham juga, apa-apa pun keputusan, mesti ada pro and cons dia. So, sebagai fans, kerja kita support je lah. Sepak bola Malaysia diklaim tengah terperosok dalam krisis yang belum pernah dialami sebelumnya, ungkap Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia. Sepak bola Malaysia tengah mengalami masalah serius jelang musim 2023 sampai 2024 bergulir. Hak siar Liga Malaysia anjlok lebih dari 20 kali lipat. Sebelumnya hak siar Liga Malaysia dipatok seharga 1,2 miliar baht, kini hanya senilai 50 juta baht saja. Penyelenggara Liga Malaysia pun sudah mempertimbangkan rencana klub-klub untuk mengoperasikan turnamen sendiri. Hal itu dapat meminimalisir biaya dan menghindari resiko putus di tengah jalan. Saat ini 16 klub Liga Malaysia masih berdiskusi dengan penyelenggara Liga untuk mencari cara memulai musim baru. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya pada situasi ini. Menjelaskan bahwa sepak bola Malaysia sedang mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia turut menjelaskan sejumlah penyebab sepak bola Malaysia tengah krisis. Sepak bola adalah olahraga nomor satu rakyat Malaysia. Oleh karena itu, dunia sepak bola Malaysia diisi orang-orang dari berbagai latar belakang yang ikut campur dalam industri sepak bola. Baik secara langsung maupun tidak langsung, ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia seperti dilansir Kuala Lumpur. Sepak bola Malaysia tidak bergerak maju karena ada banyak konflik perpecahan serta persaingan kepentingan. Liga Malaysia menghadapi krisis terbesar dalam sejarah ketika mereka diperkirakan menghadapi resiko kebangkrutan. Jika pendukung sepak bola masih tidak diizinkan ke stadion musim depan terus berlanjut, Liga Malaysia dibayangi kebangkrutan. Ini semua muncul menyusul ketergantungan finansial masing-masing klub Liga Malaysia dari pengumpulan dana dari tiket pertandingan serta uang sponsorship. Sponsorship itu diterima dari perusahaan swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Salah satu keuntungan dalam sepak bola adalah melalui pengumpulan tiket, ucapnya menambahkan. Bayangkan jika penonton masih belum diperbolehkan masuk ke stadion musim depan, saya pikir klub-klub ini tidak akan bisa bertahan dan bisa bangkrut. Selain itu, sponsor juga mungkin kesulitan untuk mendukung karena mereka sadar bahwa ROI yang diterima tidak sesuai dengan pengembalian dana kepada klub. Jadi sebenarnya banyak efek dan implikasi pada sepak bola nasional jika supporter masih dilarang masuk ke stadion. Semangat itu perlahan akan hilang dan akhirnya liga akan mati dan dilupakan oleh supporter. Saya berharap pihak berwenang seperti MKN, Dewan Keamanan Nasional dan pengurus sepak bola nasional dapat duduk untuk berdiskusi untuk mencari solusi terbaik mereka. Mengambil contoh kompetisi luar negeri yang memungkinkan penonton masuk dengan mengadopsi SOP yang ketat, ujarnya.